Di media sosial sedang ramai kisah selebgram bernama Aisyah Hijana yang dipoligami suaminya Alif Tega. Mirisnya lagi, hal ini terjadi saat wanita tersebut tengah hamil anak ketiga mereka. Aisyah dikabarkan sedang hamil 5 bulan. Sosok wanita yang dijadikan istri keduanya juga mengejutkan, yaitu karyawan mereka sendiri. Aisyah merupakan selebgram asal Malaysia. Dia kerap membagikan berbagai informasi dan pengetahuan melalui media sosialnya. Cerita Aisyah ini menjadi sorotan warganet Indonesia setelah dibagikan oleh akun Twitter @tanyakanrl. Disebutkan bahwa Aisyah merupakan seorang ibu sekaligus selebgram yang berpendidikan tinggi. Selain poligami dengan karyawannya sendiri, wanita itu disebut-sebut kedapatan mengunggah status yang mengungkapkan rasa bangganya karena menjalin hubungan dengan suami Aisyah. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Alif Tiga mengumumkan bahwa dia telah menikah lagi. Alif mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada istri pertamanya, yaitu Aisyah. Menurutnya, Aisyah adalah istri yang sempurna di matanya dan tidak ada kekurangan dalam dirinya. Meski tidak mengungkapkan tempat pernikahannya, Alif Tiga diyakini menikah di Thailand. Sampai saat ini, cerita perselingkuhan yang dialami Aisyah banyak memancing emosi warganet kepada sang suami dan wanita selingkuhan itu. Padahal Aisyah dan Alif selama ini dikenal sebagai selebgram yang sama-sama kerap membagikan konten edukasi hingga potret keharmonisan dan kekompakan mereka di akun Instagram mereka masing-masing. Banyak warganet yang tidak menyangka kasus perselingkuhan berkedok poligami tersebut bisa terjadi dan dialami oleh Aisyah. Warganet Malaysia bahkan siap memboikot buku-buku yang ditulis dan diterbitkan oleh Alif. Sementara sebagian lainnya menyindir Alif yang memberikan hadiah anniversary pernikahan berupa istri baru.